kita berhasil mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dan merupakan pelaku daripada pembunuhan tersebut, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan dan interogasi untuk mengembangkan kasus ini karena tidak untuk kemungkinan pelakunya lebih daripada 2 orang. Ini pelaku ditangkap di mana? Ya, masih seputaran di Kota Makassar dan sekitarnya. Kalau dari keterangan sementara dari pelaku seperti apa? Nah, ini belum bisa kita sampaikan karena ini sudah materi pemeriksaan ya, karena menyangkut ke tersangka yang lainnya.